ini terjadi pada bulan lalu tanggal 10 Juli di Siahulu dan baru berhasil kita ungkap kemarin tanggal 18 Agustus, jadi sebulan lebih. Ini karena memang pelaku memiliki pengalaman, ya, memiliki pengalaman sehingga dia bisa melarikan diri hampir satu bulan lebih. Mulai dari korban saudara Muhaimin, ini tinggal di Siahulu. Dia mengambil uang kontan di salah satu toko sebanyak 100 juta rupiah dengan menggunakan kendaraan roda 4. Kemudian uang ini disimpan di dalam plastik warna hitam, kemudian ditaruh di samping jok mobilnya. Bagi pelaku, ini memang sengaja datang. Ini pelaku ini dari daerah Sumatera Selatan. Datang ke Pekanbaru memang tujuannya untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan spesialisasinya. Ya, melakukan tindak curas dengan menggunakan modus pecah kaca dan lain sebagainya. Yang jelas sasarannya bawa uang dengan menggunakan kendaraan.